Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Rian di channel Hobby Share. Oke kawan, kali ini saya akan memberikan cara tutorial gimana caranya untuk menjaga bunga ya. Di belakang saya ini ada dua bunga padi yang saya tanam ya. Di sini banyak rumput liar yang tumbuh dan lambat ya untuk perkembangannya atau pertumbuhan bunga yang kita tanam. Dan bunga ini tutorial ini bukan hanya untuk bunga padi ya, tetapi tanaman yang lain yang mungkin kalian tanam di taman atau di perumahan atau bahkan di tempat-tempat yang lain ya. Oke, sebentar lagi saya akan lihat bagaimana hasil yang saya sudah siap cabut rumputnya ya. Oke, begini bunga, keadaan bunga yang saya sudah cabut rumputnya. Oke, kita lihat sama seperti ini. Oke, seperti ini penampakan ya, yang bunga yang sudah saya cabut rumputnya saya cabut, terus saya sudah buang ya. Dan perlu kalian tahu, walaupun kita setiap hari siram bunga ini cukup air atau ngasih baja yang cukup ya, maka kalau kita biarkan rumput liar itu tumbuh di tempat di mana kita menanam bunga itu, maka bunga akan lambat, proses pertumbuhannya lambat, bahkan bunga yang kita tanam tuh bisa mati karena diakibatkan rumput liar tuh ya. Rumput liar ini selain akarnya kuat, maka dia akan membunuh tanaman yang sudah kita tanam. Oke, lihat saja di sini rumput yang sudah bunga yang saya sudah bersihkan, sudah cabut rumputnya, sudah nampak sangat cantik ya. Jadi kalau misalnya kena hujan ataupun kita siram, dia akan mudah meresap ke akar bunga tersebut. Dan ini yang belum siap saya cabut, tengok rumput liarnya bagaimana, sangat panjang-panjang. Di sini juga belum sepenuhnya saya sudah siap ya buat membuatnya, karena saya cuma seorang diri mengerjakan ini semua. Dan jangan lupa kalian yang hobi tanam bunga, agar selalu menjaga bunga ya. Seperti ini prosesnya yang saya sudah siap cabut. Oke, harap kalian yang hobi tanam bunga harus siapkan baja ataupun pengembur ya, untuk mencabut bunga, atau sediakan parang untuk potong di mana bunga yang kita lihat tidak begitu cantik ya, seperti bunga yang saya tanam ini. Juga bunga-bunga yang lain yang kalian tanam itu tetap menjaga agar tanaman itu sentiasa sehat dan bos kalian juga senang sama kalian karena kalian rajin. Oke, tetap semangat kalian semuanya. Oke, dan begitulah kalian. Buat kalian semua yang sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya channel saya, agar saya tetap semangat untuk memberikan video yang terbaru buat kalian semua. Dan semoga tutorial yang saya berikan tadi bermanfaat buat kalian semua, buat saya juga buat kalian yang bekerja sebagai kebun ya, ataupun bekerja di mana ya, di tanaman, suka bertanam, cocok tanam gitu ya.
Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, sukses terus, dan semoga kita semua juga sehat, jauhkan dari segala sesuatu yang kita tidak inginkan ya, dari segala penyakit. Oke, berkenan jangan lupa like dan subscribe channel saya, hobi share untuk kalian bisa mendapatkan info terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan bye-bye.